Halina dari Fakulti Komunikasi dan Media juga. Jadi saya nak tanya pendapat Datuk Sri. Berdasarkan ucapan Datuk Sri tadi, ada cakap tentang Ramadan ni. That it's a fight for a good cause with good intentions. Jadi kalau macam untuk kita semua sebagai pelajar, contohlah kita dapat jawatan to lead as a leader or an organisation. So macam mana kita nak make sure that kita tu tak terkesan dengan arrogance of power. Sebab saya rasa not everyone can walk the talk. Itu je. Saudara sebut tentang masyarakat madani, okay? Dan bahaya orang bila berkuasa, dia akan terhakis dari desa. Ini kenyataan yang sangat benar, bahawa ujian itu dalam keadaan kita susah, ujian lebih besar dalam keadaan kita senang. Ada orang bila dia susah itu baik, menyadar kepada Allah, hidupnya senang semua. Dan bila dia senang, dia lupa daratan. Itu biasa. Sebab itu kita harus, ini macam disebut keangkuhan kuasa, ya, arrogance of power. Sebab itu dalam pandangan saya, kita mesti kembali kepada asas keyakinan termasuk agama. Kerana agama itu membentuk arrogance. Sebab kita ini ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qadarul jahilu qalu salam. Hamba Tuhan itu dia hamba, dia ya. You start dengan prayer, you are a servant. Servant of God, bukan servant of man, bukan servant of wealth. Dia servant, hamba. Dia hamba itu yang kita melampau. Sebab itu sifat tawaduk itu harus ada. Humility, dia harus ada. Baik. Ada satu bahan sejarah dari khazanah ditulis oleh Na'an bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada Abdul Malik Ashtar, Governor Mesir. A beautifully crafted letter. Ali dia lantik Governor Mesir, dia tulis surat panjang. Hidup sederhana, tawakal kepada Allah, jangan hina rakyat, kesederhanaan, hormat, jangan lupa berkah, jangan salah guna kuasa. Itu semua yang ditulis. Jadi ini asas agama itu. Sekarang agama kita ni nak hukum, nak hukum orang, nak salahkan orang. Dia tak ada usaha untuk mengangkat martabat insan. Sebab tu saya katakan agama ini patut dia mesti dorong. Ethical governance is important. Bahawa kalau tanpa ethical governance, you cakap soal ya hukum salah, tapi tentang penyelidikan yang besar lupa dah. Rasuah yang besar mesti cukup tangan. Jadi fahaman agama ini terlalu dangkal, dia tidak menjiwai, dia tidak dihayati. Sebab itu saya ingat untuk permulaan saya baca mungkin dalam akademi yang dalam pemasukan keadilan, saya minta dia sampaikan itu supaya dapat di email. Ada yang terjemahan bahasa Inggeris yang sangat baik oleh Profesor Hussein Nasser dari George Washington University, seorang sarjana terkemuka. Dia terjemah surat Sayyidina Ali kepada Malik Ashtar. Saya ingin dia menjawab. Jadi kalau kita diperingatkan sentiasa lain, dan kalau kita lupa, ditimpa orang kita kena ditimpa perasaan. Ditimpa perasaan ni dia jumpa pakaian. Dia malah kaya. Dia lebih ramai.